Manfaat masker bengkoang untuk kulit wajah dan kesehatan. Manfaat masker bengkoang untuk kulit wajah dan kesehatan yang sangat mengagumkan seperti mencegah jerawat dan juga mengurangi minyak berlebih. Bengkoang adalah jenis buah yang biasanya banyak tumbuh di daerah tropis. Dagingnya berwarna putih dan kulitnya kecoklatan. Bengkoang adalah jenis umbi-umbian yang memiliki segudang manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Terkandung banyak serat di dalamnya sehingga bengkoang ini bagus untuk menurunkan hipertensi, mencegah sembelit, dan bagus untuk diet. Bengkoang juga dijadikan salah satu bahan dalam membuat makanan. Menariknya lagi, buah ini juga sudah dikenal untuk bahan kosmetika sejak puluhan tahun yang lalu. Selain mengandung serat, di dalam buah bengkoang juga terkandung vitamin A, C, B1, rotenon, zat besi, dapacirizon, kalsium, inulin, alpha-hydroxyacid AHA, dan yang lainnya. Zat seperti vitamin A, C, dan AHA bagus untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Lebih jelasnya, terkait manfaat bengkoang dapat dibaca pada penjelasan berikut. Manfaat masker bengkoang untuk kulit wajah. 1. Mencerahkan kulit wajah. Manfaat masker bengkoang untuk kulit wajah yang pertama adalah untuk mencerahkan. Kandungan vitamin C pada buah tersebut mampu merangsang sel kulit mati sehingga bisa kembali beregenerasi. Saat ini kulit wajah kusam dan bernoda sudah sering dijumpai, bahkan mungkin sudah dialami oleh Anda sendiri. Untuk melakukan perawatan di salon kecantikan dengan rutin pun masih terpikir masalah biaya. Anda bisa melakukan perawatan sendiri dengan menggunakan masker bengkoang alami. Jika Anda melakukannya dengan rutin, maka kulit wajah akan terhindar dari noda, kusam, dan tentunya tetap sehat. 2. Mencegah penuaan dini. Selain untuk mencerahkan kulit wajah, masker bengkoang juga bermanfaat untuk mencegah penuaan dini. Penuaan dini ini pasti merusak penampilan dan tentunya mengurangi kecantikan. Bagaimana tidak, umur masih belum seberapa, namun kulit wajah sudah terlihat keriput dan berkesan lebih tua. Jika Anda rutin menggunakan masker bengkoang, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Kandungan vitamin C yang ada pada bengkoang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Anda juga bisa mengonsumsinya secara langsung agar hasilnya maksimal. 3. Mengurangi minyak pada wajah. Kulit wajah berminyak bisa membuat Anda menjadi tidak percaya diri. Kulit wajah berminyak biasanya rentan mengalami masalah lain yaitu berjerawat. Untuk itu, bagi Anda yang mengalami hal ini sebaiknya segera diatasi dengan baik. Masker bengkoang dapat menjadi solusi untuk ini. Saripati bengkoang bermanfaat untuk membersihkan kotoran di kulit wajah, mengurangi minyak di wajah, dan mengangkat sel kulit mati. Anda juga bisa mencampurnya dengan putih telur sehingga hasilnya lebih maksimal. 4. Memudarkan flek hitam dan bekas jerawat. Manfaat masker bengkoang untuk kulit wajah juga bisa memudarkan flek hitam dan bekas jerawat. Anda bisa mengaplikasikan masker ini dengan rutin. Cara membuat maskernya adalah dengan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu pati bengkoang 15 gr, tepung kentang 35 gr, dan air mawar sebagai pengencernya. Campurkan semua bahan-bahan tersebut, lalu aplikasikan pada wajah sebagai masker 2-3 hari sekali. 5. Kulit wajah tetap sehat. Selain yang disebutkan di atas, manfaat masker bengkoang untuk kulit wajah yang pasti menjadikannya tetap sehat. Siapa yang tak ingin memiliki kulit wajah sehat? Semua orang pasti menginginkannya. Anda bisa mengaplikasikan bengkoang ini untuk dijadikan masker. Jika dilakukan dengan rutin, hasilnya tentu maksimal. Tidak hanya untuk wajah, Anda pun bisa menjadikan bengkoang sebagai lulur untuk seluruh tubuh. Kandungan vitamin B, B1, C, mineral, dan gizi di dalamnya bagus untuk kesehatan kulit. Anda bisa menggunakan lulur bengkoang ini paling tidak 2 kali dalam seminggu. Sementara untuk maskernya bisa diaplikasikan saat malam hari, menjelang tidur. 6. Menjadikan kulit lebih segar. Tidak hanya sehat, kulit wajah juga terasa lebih segar jika Anda menggunakan masker bengkoang dengan rutin. Beberapa orang bahkan menjadikannya sebagai bedak dingin. Bengkoang mampu menangkal panas sinar matahari. Dengan menggunakan masker bengkoang, Anda pun akan terhindar dari masalah peradangan kulit. Untuk menjadikan bengkoang sebagai bedak dingin, ada beberapa bahan yang perlu Anda siapkan. Bengkoang, tepung beras basah 100 gr, Anda harus merendamnya kurang lebih 2 minggu lalu tumbuh halus. 1 sendok teh air jeruk nipis.
Setelah bahan-bahan di atas disiapkan, cara membuatnya pun cukup mudah, yaitu, ambil saripati bengkoang, dan diamkan kurang lebih 4 jam. Dari situ, akan tampak endapan atau yang disebut dengan pati. Kemudian, campur pati tersebut dengan tepung dan air jeruk nipis. Aduk hingga rata. Anda bisa menambahkan daun pandan, bunga mawar atau yang lainnya agar wangi. Setelah itu, bentuk bulatan kecil, pipihkan, dan jemur hingga kering. Jika akan pakai, larutkan dengan air dingin. Jadi Anda bisa langsung mengaplikasikannya. 7. Sehat dengan bengkoang. Tidak hanya cantik, Anda pun bisa sehat dengan bengkoang. Berikut beberapa manfaat bengkoang untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui. Bengkoang tergolong buah yang berkalori rendah, yaitu 35 kalori, 100 gram. Buah ini juga mengandung mineral, serat dan vitamin yang tinggi sehingga bagus untuk antioksidan. Karena kandungan kalorinya rendah, buah ini bagus dikonsumsi oleh Anda yang sedang diet. Kandungan vitamin C pada bengkoang sifatnya larut dalam air. Hal ini berfungsi sebagai penangkal radikal bebas dan dapat menjadi benteng bagi tubuh Anda untuk terhindar dari bahaya kanker juga inflamasi. Merupakan sumber serat terbaik karena di dalamnya mengandung inulin oligofruktose. Sekitar 13% serat inulin ini adalah karbohidrat manis yang bebas kalori. Anda yang menderita diabetes baik untuk mengonsumsi buah ini. 16% kebutuhan asam folat harian Anda bisa didapatkan dengan mengonsumsi buah bengkoang. Tidak hanya itu, kandungan kalium di dalamnya memiliki peranan penting untuk mengontrol tekanan darah dan menjadi penyeimbang cairan tubuh. Beberapa kandungan yang ada pada bengkoang juga baik untuk ibu hamil, seperti air. Saat hamil, ibu hamil bisa saja mengalami dehidrasi. Agar hal ini tidak terjadi, maka Anda bisa mengonsumsi buah ini. Selain air, bengkoang juga mengandung vitamin C, zat besi, serat, kalsium, dan juga fosfor. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan masker bengkoang. Setelah mengetahui beberapa manfaat masker bengkoang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ingin mengaplikasikan masker ini pada wajah, yaitu membersihkan wajah terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Oleskan masker alami yang sudah Anda siapkan pada wajah dengan merata, hingga leher. Diamkan kurang lebih 30 menit hingga kering. Setelah kering, selanjutnya bersihkan masker dengan handuk kecil dan lembut yang sudah dicelupkan ke air hangat sebelumnya. Lalu, bilas dengan air hingga benar-benar bersih menggunakan air dingin. Keringkan dan lap kembali dengan handuk kecil kering. Itulah beberapa hal terkait manfaat masker bengkoang untuk kulit wajah, manfaat masker bengkoang untuk kesehatan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengaplikasikan masker. Anda bisa menggunakannya dengan rutin agar bisa memperoleh hasil yang maksimal tanpa harus dengan biaya mahal.